Mau kemana Mas Sur? Salam dulu tuh Mas. Oh iya. Salam. Assalamualaikum. Mau kemana? Salam. Ini Mas. Bawa kerdus. Weh. Jelas sih mesti ki. Mau bagi-bagi takjil di perempatan kita. Enggak. Mas mau kemana? Bawa kerdus. Saya tuh mau ke terminal Mas. Oh mau bagi takjil di terminal? Enggak Mas. Enggak. Aku tuh mau mudik. Hah? Mudik ke kampung halaman. Kangen keluarga. Kok malah mudik ini loh? Mesti nih. Enggak baca berita. Enggak lihat televisi ya kan? Pemerintah itu melarang warganya untuk mudik, oh, termasuk itu MCCC sama PP Muhammadiyah itu juga setuju dengan program itu. Ambo biarin toh Mas, namanya juga orang kangen keluarga, kangen teman-teman di kampung. Lagian tuh ya aku juga udah vaksin, terus udah tes COVID negatif, hasilnya aman, tenang aja. Mas, meskipun vaksin dan tesnya negatif, terus di jalan-jalan itu menjamin ketemu orang-orang itu apa mereka sudah bersih dari virus. Di tempat-tempat umum, terminal, apakah itu bersih dari virus, ya kan? Hati-hati, man. Pulang itu ketempelan, gitu. Oh, ketempelan-ketempelan, mau pikir demet apa, ketempelan-ketempelan barang. Oh, iya. Nah, COVID itu kan nggak kelihatan. Nggak tahu. Lah, ingat kayak India itu, 2.000 korban jiwa meninggal tiap hari, ya kan? Kemarin, Indonesia itu awal tahun baru, dibuka aksesnya, semuanya jadi meningkat tuh paparan COVID di manusia Indonesia. Jangan mudik. Eh benar juga sih ya, medeni tapi aku pengen mulai ya Mas. Kangen keluarga Mas. Mas orang ini. Udah. Udah. Sekarang kita bismillah aja dulu. Kita menahan nafsu untuk mudik. Ya toh, kita menjaga diri kita. Kita juga menjaga keluarga kita. Wah, masa nggak boleh pulang Mas? Tapi benar juga takut tapi pengen pulang ya. Piye ini gimana Mas? Udah. Bisa mulai Pak. Mak, aku nggak boleh laka lho padahal aduh. Weh, atas nama Mas Surya bukan? Iya Mas. Oh iya. Ke terminal tuh Mas? Iya Mas. Oh ayo, siap gas mangkat ini. Aduh.